cewek gitu ya. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe guys, karena subscribe Anda adalah pahlawan di era modern ini. Oke guys, berjumpa lagi dengan acaranya Keseharian Kucing Yatim gitu ya. Ini berjumpa lagi dengan Kucing Yatim gitu ya guys, pada siang hari ini gitu ya. Dan sekarang ini jaringan Telkomsel lemot gitu ya. Sudah 2 hari ini gitu ya. Memang kalau kita dapati gitu ya informasinya gitu ya, di media sosial Facebook Telkomsel gitu ya, di sana itu banyak keluhan-keluhan gitu ya dari pelanggan Telkomsel, yang mana sudah berapa hari ini jaringan Telkomsel itu lemot sekali gitu ya guys. Ketika melihat video atau menonton video di YouTube atau video callan gitu ya, ketika melihat itu putus-putus guys, putus-putus gitu ya, jadinya nggak bisa ya, nggak enak, nggak nyaman gitu ya, ketika sekarang ini dihadapkan dengan jaringan Telkomsel lemot gitu ya. Sudah 2 hari ini, mulai kemarin gitu ya, yang lemot gitu ya. Belang mana ya? Hah? Kok sendiri ya? Masih keluyuran, kelayapan. Ini habis makan siang guys, habis makan siang gitu ya. Namun belangnya itu belum datang guys. Biasanya datang ketika sudah waktunya makan gitu ya. Ini nggak datang guys, belangnya nggak tahu kemana gitu ya. Nggak tahu, mungkin sudah apa ya, main cinta-cintaan gitu ya guys. Karena sudah saya kemarin malam saya pergoki gitu ya, mainnya ini sama kucing cowok gitu ya guys, yang belang gitu ya. Tinggal yang oranye ini sendirian gitu ya. Walaupun mainnya keluyuran gitu ya, itu sendirian guys, lain kalau yang belang gitu ya sudah ada temannya, yaitu kucing cowok guys. Mainnya itu sudah main sama kucing cowok gitu ya. Dan kebetulan oranye ini ialah kucing cewek gitu ya, dan si belang itu cewek juga gitu ya. Namun pada saat hari ini si belangnya itu enggak ada guys, itu mungkin main sama kucing cowok gitu ya, kucingnya tetangga, sehingga kerasan di rumah yang punya kucing cowok tersebut gitu ya guys. Ini sendirian guys, dusel-dusel gitu ya, setelah makan dusel-dusel ya Ren. Ya belang mana, sudah punya gebetan, dibawa gebetannya belang ya Ren. Kok nggak datang, biasanya datang kalau sudah waktunya makan, pagi, siang, sore, malam gitu ya, itu datang guys.
kedua kucing ini. Namun sekarang ini nggak datang, guys, yang belang gitu ya, tinggal yang oranye ini gitu ya. Ya itu mungkin ya, main sama cowok lain gitu ya. Aduh, pokoknya gak enak sekarang ini, guys. Jaringannya sudah berapa ya, 2 harian mungkin ya. Dan jaringannya lemot itu kapan? Mulai sore, malam, pagi, gak lupa saya pokoknya. Mulai intinya itu mulai kemarin, guys. Ya mungkin sekitar 3 harian sudah ya. Mulai apa ya? Habis Isa. Sekarang Senin, Selasa, Senin, Minggu ya. Minggu, hari Minggu habis Isaan pokoknya jam 8, 9 gitu ya. Jadi malam gitu ya. Waktu pertama jaringan Telkomsel itu lemot gitu ya. Ya nggak tahu diakibatkan apa gitu ya. Ya mungkin akibat jaringan Telkomsel ini lemot ya. Mungkin masalah uji coba sinyal 5G gitu ya, guys. Sinyal 5G yang mana Telkomsel itu ialah salah satu operator internet Telkom gitu ya, telekomunikasi gitu ya, salah satu operator telekomunikasi yang memenangkan tender gitu ya untuk memasang jaringan 5G ini gitu ya, guys. Ya mungkin salah satunya penyebabnya itu, guys. Telkomsel sekarang ini lemot gitu ya. Dan itu tampaknya bukan saya saja gitu ya, namun semua gitu ya pelanggan dari Telkomsel mengeluhkan gitu ya di media sosial Facebook Telkomsel gitu ya. Kalau saya baca gitu ya, keluhan-keluhannya itu bukan cuman saya ya yang mendapati sekarang ini jaringan Telkomsel itu lemot gitu ya, guys. Gak tahu dari teman-teman para follower sekalian gitu ya, apakah sama gitu ya. Ya komen saja di bawah gitu ya, tinggalkan jejak gitu ya, tinggalkan jejak apakah nasib kita itu sama sebagai pemakai layanan telekomunikasi Telkomsel gitu ya, operator Telkomsel gitu ya, yang mana jaringannya itu sudah lemot gitu ya. Ya mungkin 2 atau 3 harian gitu ya jaringan Telkomsel ini lemot gitu ya. Ya keluhan-keluhannya apakah dari teman-teman semuanya, para follower, para penonton, para pemirsa gitu ya, mengalami nasib yang sama, yaitu jaringan Telkomsel saat ini lemot gitu ya, ketika kita itu melihat video gitu ya, atau video call, atau melihat YouTube gitu ya. Ya jadi gak nyaman gitu ya, gak nyaman sekali gitu ya, putus-putus gitu ya, putus-putus, guys, putus-putus, sangat putus-putus sekarang ini jaringan Telkomsel gitu ya. Ya ya bagi kreator seperti saya, kita semua gitu ya, kreator video YouTube gitu ya, ya kejadian ini sangat mengganggu sekali gitu ya, guys, menghambat sekali gitu ya, dengan adanya gangguan jaringan Telkomsel yang lemot ini, guys. Ya guys, ya bos, kamu merasa terganggu juga, bos? Ya bos, dengan jaringan yang lemot ini, bos? Ya bos,
Kalau saya sudah jelas-jelas sangat-sangat terganggu gitu ya, dengan adanya jaringan Telkomsel yang lemot ini gitu ya. Jadinya sangat-sangat menghambat sekali gitu ya, dengan adanya gangguan ini. Gak tahu, Oren, ya Ren, kamu merasa terganggu dengan adanya gangguan ini, ya Oren, Oren, jawab lah Oren. Gak jawab, guys, Orennya, guys. Gak tahu, teman-teman sekalian, gitu ya, merasa terganggu apa enggak? Tinggal komen di bawah. Ya, merasa terganggu apa enggak dengan jaringan yang lemot ini? Oren, jawab Oren. Oren. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.